Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai pecinta Arya Saloka dan Amanda Manopo, serta penggemar sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran di setiap kegiatannya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi dengan Cemimin di channel kesayangan kalian, yang dimana channel ini akan selalu memberikan berita terbaru dan terupdate seputar pemain sinetron Ikatan Cinta, Arya Saloka dan si cantik Amanda Manopo. Nah guys, kali ini Cemimin punya berita tentang Putri Ane tiba-tiba curhat butuh pelukan hingga singgung netizen gila. Ada apakah? Namun guys, sebelum kita lanjut ke dalam isi videonya, alangkah baiknya teman-teman semua, bagi yang baru menemukan channel ini, silahkan kalian tinggalkan jejak dengan cara tekan tombol subscribe terlebih dahulu, nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Dan usahakan ya guys, tonton videonya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya. Nah guys, Putri Ane yang merupakan istri dari Arya Saloka tiba-tiba saja curhat mengenai pelukan. Curahan hati Putri Ane tersebut disampaikannya melalui akun Instagram pribadinya @putriane_saloka. Nah guys, video tersebut ternyata membuat Putri Ane terharu hingga menampilkan emotion yang menitikkan air mata. Terlihat dalam unggahan Putri Ane tersebut, video yang memperlihatkan seorang pria bule yang berdiri dengan mata tertutup. Tidak lama kemudian, beberapa orang menghampiri pria bule tersebut, lalu memeluknya. Tidak hanya memeluk, orang-orang tersebut mengatakan apa yang tengah dirasakannya pada saat itu. Ada seorang pria yang mengatakan bahwa dirinya depresi, dan ada juga seorang wanita yang tiba-tiba saja mengatakan maaf. Nah guys, tak berhenti di situ, Putri Ane juga tiba-tiba mencurahkan isi hatinya soal netizen. Setelah mengunggah video tersebut, Putri Ane menuliskan kalimat haru. Nah guys, kehidupan pernikahan Putri Ane dan Arya Saloka selalu berhasil mencuri perhatian publik. Meski tidak sering membagikan momen romantisnya bersama Arya Saloka, Putri Ane bersama sang suami selalu menyempatkan waktu untuk keluarga. Nah guys, bagaimana menurut pendapat kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Mungkin itu saja yang bisa Cemimin sampaikan. Jangan lupa tonton videonya sampai habis dan saksikan video terbaru dari channel ini, karena channel ini akan selalu memberikan berita-berita terbaru dan terupdate seputar pemain sinetron Ikatan Cinta, Arya Saloka dan si cantik Amanda Manopo. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan kalian tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan berikan like-nya juga ya, agar Cemimin lebih semangat lagi memberikan info-info terbaru di channel ini. Cemimin dan kru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.